Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alo-alo di pedesaan kumaha darara mangsa dayana. Kuwa didoakeun mugia sing ginulur karahayuan barokah saralamat sadayana kalawan dipasihan cager beuteung waras badan. Amin. Allahumma ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah kawan-kawan, sekarang saya berada di pinggir sawah nih. Nah, kita akan pergi ke sebelah sana teman-teman. Dan di sana itu ada sekolah ya. Dan sekolahnya sangat aneh teman-teman ya, karena berada di pinggir sawah ya. Dan para pelajarnya juga sudah tua-tua. Nah, mungkin Anda menjadi pertanyaan, teman-teman. Sekolah apakah yang sedang dilakukan oleh para siswa tersebut? Tiada lain adalah yang namanya Sekolah Pemulihan Ekonomi Nasional. Luar biasa, teman-teman. Karena habis terpuruknya perekonomian di saat sekarang ini, teman. Jadi pantas sekali seandainya ada sekolah atau pendidikan untuk pemulihan ekonomi nasional. Entah di bidang apa teman-teman, kita ikuti saja perjalanannya. Dan lumayan teman-teman karena mengikuti arah sampai ke sana. Bagaimanakah kelanjutannya teman-teman? Yuk simak video ini sampai selesai ya. Dan saya harapkan kepada Anda untuk membantu channel saya dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda, serta tekan lonceng notifikasinya supaya Anda mendapatkan video terbaru dan video saya bisa terangkat lebih ke depan, yaitu berada di beranda YouTube. Terima kasih atas bantuan Anda. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita akan sampai, yang sabar saja ya, sambil mengikuti. Nah ini teman-teman, di sini tertulis kursus tani SLPEN, Sekolah Lapangan Pemulihan ya, Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah, luar biasa teman-teman, bahwa perjumpaan kita kali ini sangat mulia sekali. Dan saya bisa bertemu dengan Bapak Ojo, juga Bapak siapa ini Pak namanya? Pak Tisno. Oh iya, iya, alhamdulillah. Juga semuanya yang datang di sini, selamat berjumpa kembali di channel Tadabur Alam TV ya. Saya senang sekali. Ini diketahui bahwa saya ini adalah YouTuber dari vlog pedesaan teman-teman. Boleh dilihat di Tadabur Alam TV. Laporin. Ya. Kalau boleh diliput, kalau tidak boleh saya hapus lagi, ya. Boleh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Ini yang barusan memberikan kursusnya teman-teman, ya. Lapangan ekonomi, ya. Maaf, dengan Bapak siapa, Pak? Assalamualaikum. Bapak Arif, Pak. Bapak Arif. Ya. Jadi ini dalam rangka apa yang dilaksanakan sekarang? Pertama, pertemuan kali ini mungkin kita dalam rangka SL ya Pak, Sekolah Lapangan PEN itu yeah. Kan dalam pertemuan ini alhamdulillah sudah pertemuan yang keempat yeah. Kita coba berikan kepada petani, para petani semua, bagaimana cara kaitannya dengan pelindungan tanaman Pak, pelindungan kaitannya tanaman. Untuk mengamankan produksi, jadi di mana ada serangan hama penyakit, dampak perubahan iklim dan bencana alam seperti itu, jadi petani bisa mengambil tindakan dan mengambil kesimpulan yeah. Tindak lanjut langkah-langkah apa yang harus dilakukan, utamanya dalam hal perlindungan tanaman. Dan mudah-mudahan dengan adanya diberikan penyuluhan ini, kaitannya dengan penyuluhan pengamatan hama dan penyakit, petani nantinya bisa lebih tahu, lebih mengenal hama-hama dan penyakit, dan juga bisa mengendalikannya secara seksama gitu. Yeah. Luar biasa penjelasannya. Yeah. Saya bisa bertemu dengan apa namanya tugasnya Pak? POPT. POPT ya, PO. Organisme tanaman. Oh, petugas pengendali organisme tanaman. Jadi ini sudah ahlinya teman-teman ya.
Alhamdulillah. Dan kalau ada apa-apa ya, khususnya untuk daerah Ranca, juga daerah khususnya Cileungsir Pangrumasan, bisa dialog langsung, ya, konsultasi. Ya, Bapak di mana kantornya? Di Balai Penyuluhan. Yang di sana, yang oh, yang di Pojok. Ya, ternyata teman-teman, alhamdulillah petugas pertanian bukan hanya diam di kantor, tapi langsung di lapangan. Ya, alhamdulillah. Dan di sini bisa bertemu juga dengan kesepuhan ya di sini. Alhamdulillah. Ini pun petani yang harus dijadikan contoh dengan Pak Kuwu. Ya, Pak Kuwu apa siapa namanya, Pak? Eka Heriadi. Ya, sudah berapa tahun Bapak terjun di bidang ini, Pak? Dari 1996. 1996. Masya Allah, sudah lama ya? Ya. Aktif sampai sekarang. Ya. Dan alhamdulillah bisa membimbing masyarakat yang ada di sini ya, Pak. Ya, ya, terima kasih ya, Pak. Dan bukan hanya dari daerah Pangrumasan, teman-teman, saya juga bisa bertemu dengan Bapak dari mana ini, Pak? Dari Kiara Payung. Dari Kiara Payung, ya. Jauh sekali ya. Jadi bukan hanya penduduk di sini saja, tapi dari Kiara Payung juga hadir di sini ya. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan kita ya, sesuai dengan judul tadi, yaitu sekolah lapangan pemulihan ekonomi. Jadi di daerah kita ya bisa apa istilahnya, bisa dipulihkan kembali perekonomian yang dulu jaya, tentang perekonomian ya Pak, sekarang melemah ya. Terima kasih ya Pak ya. Sebentar Pak, dengan Bapak siapa Pak? Unang Taufik. Bapak Unang. Ya, Bapak Unang, saran-saran untuk masyarakat tentang pertanian apa saja Pak? Mungkin saya saran yang saya sampaikan ya, terhadap petani itu jangan malu untuk terjun di bidang pertanian begitu. Yeah. Terus-terusnya kalau ke sawah terutama gitu, jangan jangan cuma melihat saja dari kejauhan. Yeah. Usahakanlah ke sawah itu turun ke galengan, terus melihat-lihat di dapuran padi itu diteliti mungkin lah. Yeah. Jadi bisa ketahuan apakah ada hama, apakah ada penyakit, atau nanti bisa ketahuan dan bisa menentukan langkah untuk menanggulanginya begitu. Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Jadi penanganannya bukan hanya secara tradisional ya biasanya ya, tapi betul. Sekarang pertanian sekarang ini sudah harus menjurus kepada teoritis dan praktek ya Pak. Iya betul. Jangan pertanian itu tuturunan. Ya. Jadi kita harus menerapkan ilmu dan teknologi begitu. Ya, jangan karena kata nenek moyang atau kata orang tua padi itu cuma ditanam, dibiarkan. Nah, jangan begitu untuk sekarang, untuk bisa meningkatkan hasil produksi ataupun mendapatkan produksi yang melimpah. Ya. Cukup jelas Pak ya, karena ini kursusnya perlu panjang ya. Kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Insyaallah ya. Panitianya paling duluan makan ya. Alhamdulillah. Tuh, liwat masih ada satu lagi.